هندوس بنات الله muncul. Sekarang cuti musim panas. Mari kita mendaki gunung. Mendaki gunung? Saya ada pakcik yang kerja di kuil sana. Dan dia kata, bawalah kawan-kawan kemari bila cuti sekolah. Mesti dia akan cakap. Nobita, kalau awak tak ikut pun tak apalah. Kan betul saya cakap? Nobita! Dia dengarlah pula. Awak nak ikut sekali tak? Saya dah agak awak akan tanya saya macam tu. Saya nak ikut! Apa kata awak ajak Doraemon sekali? Betul ke? Kalau macam tu saya nak pergi bagi tahu Doraemon sekarang. Macam tak percaya mereka ajak saya. Seronoknya! Betul ke ni? Mereka cakap awak ajaklah Doraemon sekali. Kita dah betul-betul sampai ke atas gunung lah. Kalau musim sejuk tiba, bas pun tak boleh lalu tahu tak? Tak sampai-sampai lagi ke? Eh, Nobita. Ya, kenapa? Tak ada apa-apalah. Cakap ajalah. Awak memang suka buat saya tertanya-tanya lah. Baiklah, saya bagi tahulah ni. Apa dia? Sebenarnya kan, kuil yang kita nak pergi sekarang ni dulu sangat terkenal sebab ada benda yang keluar. Benda apa pula yang keluar? Benda ni lah. Kamu semua, kita dah nak sampai kuil. Tak lama lagi. Sikit je lagi nak sampai. Saya tetap larat lah. Awak mesti teringat-ingat cerita Giant tadi, betul tak? Macam mana awak boleh tahu? Kita kan dah lama bersama. Dah tentulah saya boleh tahu yang awak tu memang penakut. Kayu pelupa. Kalau kita ketuk kepala dengan alat ni, kita akan lupakan perkara yang berlaku 10 minit sebelum ni. Apa dia? Apa yang sedang saya buat ni? Awak ni kan, bukankah kita sedang naik tangga nak ke kuil? Awak jadi pelupa disebabkan oleh ketukan dari kayu pelupa ni lah. Oh, begitu rupanya baru saya ingat. Kenapa pula dengan awak semua ni? Saya pergi dulu ya. Hebatnya Nobita, dia tak rasa penat ke? Dah sampai! Cepatlah! Dah sampai pun kita. Sampai juga akhirnya kan? Hebat betul awak Nobita. Dia cuma tak ingat apa yang sedang berlaku. Pakcik, selamat petang. Pekerja dah sampai dari Tokyo. Selamat sejahtera. Selamat petang. Selamat petang. Selamat petang. Tak ada orang ke? Oh, peliknya. Tak apalah, mari kita masuk dulu. Boleh ke kita nak masuk? Masuk ajalah. Maaf mengganggu. Baiklah. Maaf ya mengganggu. Maaf mengganggu. Maaf mengganggu. Maaf mengganggu. Pakcik. Pakcik ada di dalam? Tak ada orang pun. Kat situ macam ada surat untuk awak lah. Itu mesti tulisan tangan pakcik. Surat apa ni? Tak kesi, pakcik ada kerja di kampung sebelah dan takkan pulang malam ni. Jadi kamu uruslah sendiri makan malam kamu semua. Kemudian pergi mandi dan terus masuk tidur. Biar betul. Dia suruh kita uruskan makan malam sendiri? Nampaknya malam ni cuma kita berlima je lah. Baguslah macam tu, betul tak? Baguslah kan? Baguslah, kita semua bebas malam ni tanpa orang dewasa. Betul cakap awak. Malam ni nampaknya cuma kita berlima je yang akan tinggal di kuil berhantu ni. Awak suka tak? Kalau macam tu, biasanya sediakan makan malam. Terima kasih. Tak sabarnya saya. Awak berdua sediakan air panas untuk mandi. Baiklah, cuma tekan butang elektrik saja kan? Kat sini tak samalah. Pergi sediakan air kemudian cari kayu untuk panaskan betul, air. Betul. Lecehnya. Sebab itulah saya ajak awak berdua untuk datang ke sini. Faham tak? Eh.
saya ingat datang ke sini nak bersenang lenang. Teruk betul lah bilik air ni. Dah tahu bila bilik air ni dibina pun tak tahu. Baru banyak tu aja. Berapa kali lagi saya nak kena angkat air untuk penuhkannya? Doraemon, awak jangan cuba nak curi tulang pula ya. Saya mana ada curi tulang. Itu curi tulang lah tu. Awak cubalah tengok sendiri. Ha, tengok ni. Ada dua Doraemon. Ini kembar saya. Teruskan bekerja. Ini robot berubah bentuk. Dia akan buat apa saja mengikut arahan yang kita bagi. Bagusnya. Saya nak pesan awal-awal. Saya takkan berkongsi robot ni sebab cuma ada satu aja. Kenapa pula macam tu? Awak ni kena kok kalau macam tu pinjamkan saya kayu pelupa tu. Tapi apa yang awak cuba nak buat? Alamak, apa yang saya sedang buat tadi ya? Awak cakap awak nak potong kayu. Oh, baiklah. Saya potong sekarang. Sekarang awak ikut saya. Bertukar menjadi saya. Penuhkan air di bilik air sekarang. Baiklah, saya akan buat sekarang. Nanti saya datang ke sini lagi. Serahkan kepada saya. Sedapnya. Makan malam yang saya suka sediakan memang sedap, kan? Terima kasih banyak-banyak, ya. Apa kata kalau besok kita pergi memancing, Nata? Nabita, kenapa awak nampak tak tenang je dari tadi? Sebenarnya saya rasa macam nak ke tandas lah. Ada sesiapa nak ikut saya? Kalau nak pergi ke tandas, awak pergilah sendiri. Ada sesiapa kat dalam? Apa kata kita pergi tengok sekejap? Kamu. Apa? Tengok apa yang awak dah buat pada saya, Nobita. Saya pergi tengokkan awak kat tandas. Sebab tu dia risau tadi. Tapi awak tidur sebagai hantu pula. Betul lah tadi. Memang ada hantu. Manusia katanya. Lama sekarang ni mana ada hantu. Si Zuka, awak percayakan saya kan? Eh, Nobita, saya percaya awak ni memang penakut. Tidak. Si Zuka pun tak percayakan saya. Ketika tu, keadaan sangat gelap dan sunyi seperti langit malam ini. Ada seorang kanak-kanak sedang bermain di tepi jalan berseorangan. Sedang dilekat bermain, dari belakang dengan perlahan-lahan terdengar bunyi tapak kaki. Bila dia terlekat ke belakang, tak ada orang kat belakang dia pun. Dia mula rasa seperti semua ini adalah bayangan saja. Dia pun berhenti melihat ke belakang dan cepatkan langkahnya. Bunyi tapak kaki, bunyi tapak kaki. Bunyi itu makin lama makin laju mengejar dia dan terus berlari sampailah tiba-tiba. Tolonglah, jangan cerita lagi. Kenapa dengan awak ni, Nobita? Awak ni, janganlah buat kami terkejut. Nobita, awak ni memang penakut lah. Bukan macam tu. Doraemon, awak dengar tak bunyi tapak kasut tu? Itu bunyi angin lah. Sekarang kan musim hujan. Tapi saya dengar lah. Ini kan bangunan lama. Sebab itulah ada macam-macam bunyi. Angin pula memang akan menghasilkan bunyi. Tapi awak jangan fikir yang bukan-bukan lagi lah. Awak nak pergi mana tu? Ke tandas. Tunggulah saya. Saya nak ikut sekali. Tengah malam.
malam macam ni tak elok pergi tanah sorang-sorang. Awak ke tepi lah dulu. Tadi hantu tu baru saja keluar dari sini. Awak pula. Tunggulah saya. Awak duduk situ lama-lama pun tak mengapa. Janganlah macam tu. Janganlah tinggal kat saya sorang-sorang. Doraemon ni tak patut betul lah. Malam ni kita pakai selimut putih, lepas tu kita berdiri di sebelah Nobita tau. Bagus cadangan awak tu. Awak pergilah dulu, lepas tu kejaran saya pula. Oh, rupanya ini rancangan mereka. Saya akan ajak mereka berdua. Siaplah awak berdua. Lambatnya Nobita ni. Apa yang saya buat ni? Takkanlah Nobita boleh sesat. Lambatnya awak balik. Apa yang dah berlaku? Saya lama sangat ke? Oh, Giant dan Sunio tadi. Kenapa pula ni? Kosong aja kat sini. Sesuka, awak buat apa? Awak dengar tak suara tadi? Suara apa ya? Kenapa semua orang berkumpul pula ni? Saya dah tahu yang awak dengan Giant dah berpakat nak takut-takutkan saya, betul tak? Apa yang awak cakap ni? Saya tak tahu apa-apalah. Dia tengah tidur nyenyak kat bilik dia tu. Tapi suara jeritan tadi tu... Mungkin bunyi kucing bergaduh sajalah. Janganlah kejutkan orang sebabkan benda kecil macam ni. Betul ke yang kita dengar tu cuma bunyi kucing? Tapi saya memang dengar bunyi suara manusia. Saya tahu ini mesti rancangan mereka berdua. Entah-entah apa pula yang mereka nak buat. Risaunya saya. Marilah kita tidur sekali. Tak nak. Muka Nobita tadi memang dah pucat. Giant memang hebat. Dan sekarang saya pula. Mana Giant ni? Patutnya dia dah masuk ke bilik sekarang ni. Tak guna juga saya tunggu lama-lama kat sini. Itu kan Giant. Jangan takutkan saya lagi lah. Dari belakang kat situ, jomlah kita masuk ke bilik Nobita. Cakaplah sesuatu. Jangan takutkan saya pula. Saya bencilah. Cakaplah sesuatu. Saya kini itu bukan punya kucing bergaduh. Itu selalu buat dengan Giant dan Sunio. Kalau awak dah tahu, tak perlulah nak takut macam tu. Apa pun saya tetap takutlah. Memang peliklah. Bilik Sunio sekarang tak ada orang pun. Apa? Saya jumpa kain di koridor. Betullah. Tak ada orang. Apa yang sedang berlaku sekarang? Awak berdua, apa dah jadi? Teruknya mereka tinggalkan saya sorang-sorang lah. Hai, Sunio! Baliknya. Mereka betul-betul hilang. Entah ke manalah mereka pergi. Doraemon. Ya, kenapa ni? Janganlah jerit macam tu, Shizuka. Kita kenalah gembira sikit. Tengoklah tu. Awak janganlah takut. Itu mesti antara Sunio dan Giant. Awak berdua, awak ingat awak boleh takutkan kami? Doraemon, cepatlah pulang ke sini. Ada bunyi tapak kaki. Dia mengalir ke sini. Giant. Sunio. Sudahlah tu. Apa dia?
Tuan Adita. Akhirnya saya berjaya melakukan semua orang dalam kuil ini. Janganlah kata yang awak dah terlupa. Masa awak nak menyuruh tadi kan awak dah singgah ke tempat saya. Saya akan balas dendam kata Sunil dan Giant. Saya akan menyamar jadi hantu dan takutkan mereka berdua. Betul ke awak nak jadi hantu? Bagaimana kalau rupa hantu itu teruk begini? Janganlah takutkan saya! Apa ni? Tuan. Apa yang saya sedang buat tadi? Lambatnya awak balik. Apa yang dah berlaku? Lama sangat ke saya tadi? Maksudnya, saya jadi lupa tentang semua tu dan terus balik ke Doraemon. Ya. Jadi mana semua orang? Kalau mereka tahu ni semua kerja saya, mesti mereka marah. Saya dah tahu. Macam ni, sebelum mereka semua tersedar, saya nak awak lari daripada saya. Dan awak kena lari bersungguh-sungguh. Awak faham tak? Baiklah, saya faham, Tuan Nobita. Baiklah, kalau saya tepuk tangan saya macam ni, saya nak awak keluar di hadapan semua orang. Awak faham tak tu? Baiklah. Menyuruh cepat, menyuruh cepat. Apa semua ni? Kenapa kita semua ada kat sini? Ini angkara hantu yang betul tadi. Dia muncul. Hantu yang betul dah muncul tadi. Dengar sini, awak semua jangan takut. Kalau betul ada hantu, biar saya yang selesaikan. Lambatlah pula. Si robot dia nak keluar. Dia dah datang. Bersungguh betul pula robot ni. Bersedia dah. Awak si hantu. Apa yang awak sedang lakukan ni? Cepatlah lari. Ada lagi? Sekarang keluarlah cepat. Bersedialah awak. Mari kita selesaikan sekarang. Awak terima lah ni. Tenang maut dari saya. Rasakan. Akhirnya pergi juga dia. Berjaya juga saya. Hebatnya dia. Tapi tak berjaya menghalau hantulah. Pandangan saya tak ada bila berubah. Kenapa saya rasa macam tipu aja? Tuan Nobita. Terima kasih sebab rancangan kita dah berjaya. Mereka dah sedar atau belum? Kan tadi awak dah buat semua apa yang saya suruh? Tapi saya belum buat apa-apa pun lagi. Dari tadi saya duduk di sini menunggu isyarat Tuan Nobita. Isyarat? Saya belum bagi syarat ke? Ya. Jadi benda yang saya halau tadi itu... Tuan Nobita, bawa bersama.